Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi kelas 2 NI Ma'arif Kemangguan yang berbahagia? Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi menulis huruf hijaiyah secara terpisah. Huruf hijaiyah itu apa saja? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan belajar menulisnya. Ini ada huruf alif. Menulisnya dari atas ke bawah. Tarik ya, garis lurus ya. Ini huruf alif. Dilanjutkan, huruf kedua adalah huruf ba. Huruf ba, ta, sa itu hampir mirip, tetapi perbedaannya ada di letak titiknya. Kalau ba, titik satu di bawah. Kalau ta, titik dua di atas. Sementara huruf sa itu titik tiga di atas. Terus ada lagi huruf yang mirip-mirip, huruf jim, ha, dan kho. Jim titiknya di bawah, satu titik tentunya ya. Terus ha itu tanpa titik, dan kho titiknya di atas. Nah, kalian catat huruf hijaiyah ini dan kalian hafalkan ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Demikian materi untuk kali ini. Silahkan dicatat. Dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.